Assalamualaikum. Ni betul-betul sembang petang lah. Lama tak bervlog dalam helmet ni. Sajalah nak sembang-sembang petang. Macam baru-baru ni Bos Nelly tegur dalam group SMAT. Ramai sangat yang provoke pasal isu jenama, pasal isu CC. Kita ni minat yang sama dua roda, jadi tak payah kita duk provoke hang macam ni, aku macam ni, motor hang macam ni, motor aku macam ni. Jadi tak salah pun kalau kita kongsi benda-benda yang baik. Dalam grup ni yang pakai skuter kebanyakan lah, duk tengok 30 ke atas lah. Jadi alah, benda-benda simple tu kita tak payahlah nak banding-banding. Sebab setiap orang dia ada minat dengan tarikan tu yang berlainan. Macam saya minat SMAX, macam dia mungkin dia minat Ducati, mungkin dia minat Honda. Jadi pilihan tu atas masing-masing. Jadi kita tak payahlah ada kucai orang, hang tak elok, aku tak elok, hang buat macam ni, aku buat macam ni. Kita pakai motor sebab macam-macam tujuan. Ada yang pakai motor untuk kegunaan harian, berulang alik, pergi kerja mudah. Sambil-sambil dia layan pergi kerja, dia make up sikit-sikit sebagai hobi. Ada yang buat motor ni macam full hobi dia. Dia buat yang nu, dia tukar yang ni, dia buat bagi laju. Kan? Biarlah kat dia, dia nak buat habis beribu pun. Jadi dia tak kacau kita pun. Jadi apa yang dia buat tu untuk kepuasan diri dia. Macam orang pergi mengaikan, dia pergi mengaikan tengah-tengah laut, sewa bot, beli joran beribu-ribu. Kalau duit tu dia pergi beli ikan selori pun boleh lah. Tapi minat dia, hobi dia, cara dia tenangkan diri dia macam tu. Jadi kita kena faham lah kan. Apa salah kita respect. Respect, masing-masing respect. Hang pakai Honda, kita respect lah dia pakai Honda. Hang pakai Yamaha, kita respect dia. Tak payahlah kata, oh motor aku laju, motor hang laju. Hampir sudah tak habis lah kan. Tapi itulah kan, orang luar ni susah juga. Sebab dia je betul. Tu yang masalah. Saya pun pening kadang-kadang. Kita buat video ni pun kita kena maki comok. Minta maaf lah saja kan. Macam Nelly kata tu betul lah kan. Kita tak payahlah duk provoke, nak komen-komen negatif, nak bagi orang ni marah, bagi orang tu marah, nak panah orang ni, nak panah orang tu. Apa yang kita buat tu atas diri kita, keinginan kita, hobi kita. Kita rasa puas bila kita capai apa yang kita buat tu. Kita rasa diri tenang. Kepuasan tu dia boleh menenangkan diri. Jadi kita tak payahlah duduk apa, pecuih orang tu, pecuih orang ni, kawan tu tak kena, kawan ni tak kena, aku kena. Lah ni kita stop, kita kongsi je benda-benda yang positif kan. Tak salah pun. Kita dua roda, hang pakai api lah motor apa pun, nak ride kena hujan apa tu juga. Sama juga orang yang duduk dalam group SMAC pun. Kita pakai motor atas tujuan individu, tujuan diri sendiri. Tak sama pun. Kawan ni pakai sebab dia nak berulang jauh, kawan ni pakai sebab dia memang minat benda ni. Masing-masing ada tujuan sendiri. Kita layan lah, santai-santai, happy-happy kan. Nak duk provokasi tu alah, tak payahlah. Enjoy-enjoy. Kita naik motor ni kena enjoy. Ui-ui, Zaipa dia nak himpit. Naik motor kena enjoy sikit. Baru rasa syok, baru rasa puas. Baru tenang sikit. Tak ada masalah lah ni. Ini saya nak hantar motor dekat customer. Ni motor ni orang jual, lepas tu ada orang baru beli. Sama lah jual beli motor ni.
Dalam grup pun ada juga pasal apa ramai sangat pakat jual. Yang tu atas diri masing-masing lah kan. Mungkin tujuan mereka tu tak capai dengan motor ni, mereka nak pakai motor lain. Lepas tu rezeki kita tak sama. Mungkin mereka ada rezeki lebih sikit kan, mampu pakai yang CC lebih sikit. Yang tu atas masing-masing lah. Kita tak payahlah nak condemn ke mana, condemn ke mana kan. Tak apalah. Saja ya saya nak sembang-sembang macam tu. Yang dengar saya sembang dalam helmet tuan-tuan ni, terima kasih lah. Yang tak tengok tu pun tak apa, tak ada masalah. Saja layan jiwa. Tak apa. Hari ni saya nak hantar motor saja pi dekat tuan baru. Jadi terima kasih lah pada yang dengar tu. Kalau saya salah, saya minta maaf lah. Saya pun banyak lagi yang duk belajar kan. Minta tunjuk ajarlah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.